kamera. Halo Greeters, kembali lagi di YouTube channel Greet Edu. Nah, hari ini kita baru aja ngadain acara seminar parenting di RPTRA Malinjo. Di sana sebelumnya kita mendampingi para ibu-ibu di mereka melaporkan kegiatan acaranya mereka di si ibu-ibu kakak ini. Antusiasnya cukup bagus banget. Ramai, baik, sangat responsif ibu-ibunya dan dihadiri sekitar 80-85 orang ibu-ibu berkakak. Nah, setelah mereka memaparkan segala kegiatan yang ada di RPTRA-nya masing-masing, kita nyampein materi nih. Nah, materi ini seminar penting dengan judul Mendidik Anak di Era Digital Sekarang. Nah, di seminar parenting ini kita hadirin salah satu pembicara yang cukup baik background pendidikannya, itu Bu Nurul. Beliau sangat berpengalaman dalam dunia pendidikan menurut kami, dan saat ini juga beliau sering bergelut di dunia parenting. Makanya kami percaya kepada beliau untuk menyampaikan materi seminar penting di RPTRA Malinjo ini. Gitu. Kenapa kita milih temanya itu mendidik anak di era digital sekarang? Karena sekarang kan yang kita lihat banyak anak-anak yang di era digital sekarang ini tidak memanfaatkan era digitalnya dengan baik. Di acara kita tadi, di seminar parenting tadi, disampaikan oleh Bu Nurul acara itu, gimana sih cara mendidik anak di era digital sekarang. Jadi tips-tipsnya tadi juga dipaparkan sama Bu Nurul, yang seperti kita harus mengawasi anak ketika dia bermain gadget ataupun sedang belajar, harus selalu diawasi sama orang tua. Terus yang kedua, mulailah mencoba mendidik seperti tidak terlalu menggunakan gadget secara sering, dijadwalkan misalnya seminggu sekali, itu pun juga sejam, seperti itu. Ada banyak tips-tips dan saran yang baik yang tadi disampaikan oleh Bu Nurul. Nah, setelah kita memberikan materi mengenai seminar parenting dengan tema pendidikan di era digital sekarang, kita memperkenalkan Greet Edu sebagai solusinya di sana gitu. Nah, antusiasnya juga baik banget di sana, ibu-ibunya langsung download aplikasinya, terus kita bagi-bagi door prize, terus banyak ibu-ibu yang bertanya sama kita gitu, apa sih Greet Edu, apa sih, gimana caranya kak, gimana gitu. Seru banget sih tadi sama ibu-ibu, banyak interaksi sama ibu. Jangan lupa ya, kita bakal ngadain acara-acara yang menarik ke depannya. Tentunya kita akan terus berkolaborasi sama RPTRA-RPTRA yang ada di Jakarta. Jadi tunggu kita ya di sana. Dadah!